Tim Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggerebek rumah pengedar sabu di Jalan AH Nasution, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada semua isinya ini. Ada isinya semua enggak? Petugas menggeledah lokasi serta pelaku dan mendapati barang bukti 60 gram sabu yang dikemas dalam bungkus permen. Di lokasi lain, polisi menemukan sabu dalam tas pelaku. Pelaku beserta dua orang rekannya digelandang ke Mapolda Sulawesi Tenggara untuk pemeriksaan. Dia mendapat orderan perintah dari bosnya di salah tempat melalui komunikasi HP. Kemudian nanti ketika akan terjadi transaksi, dia ada tempat-tempat khusus yang sudah ditentukan antara konsumen dengan para kurir ini. Dia tempel di tiang listrik, tempel di sini, jadi sistem tempel. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrio Netameng, iNews melaporkan.